Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada MalaysiaKini.com. Pemimpin Korea Utara arah tingkatkan pengeluaran senjata nuklear. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengarahkan penghasilan senjata nuklear dipertingkatkan bagi memperkukuh sistem nuklear negaranya di tengah-tengah ketegangan di rantau ini, lapor agensi berita pusat Korea pada hari Selasa. Pada Isnin, Kim menyelia tugas memasang kepala peledak pada peluru berpandu balistik dan mendengar laporan dari Institusi Sarjana Nuklear Korea Utara mengenai kemajuan yang dicapai sejak beberapa tahun kebelakangan, menurut laporan itu. Pemimpin Korea Utara itu menuduh musuh negaranya bersedia untuk menggunakan senjata nuklear bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kita tidak seharusnya berpuas hati dengan pencapaian sedia ada, dan harus terus berusaha untuk mengukuhkan tindak balas nuklear secara berterusan, agensi itu memetik Kim sebagai berkata. Pemimpin Korea Utara itu menyatakan keperluan untuk memperluaskan penghasilan bahan nuklear dengan grade senjata serta terus menghasilkan senjata nuklear yang berkuasa bagi mencapai matlamat negara, yaitu peningkatan eksponen dalam senjata nuklearnya. Beliau menambah bahwa senjata nuklir negara itu tidak ditujukan kepada negara lain atau kumpulan tertentu, tetapi bersiap siaga terhadap perang dan bencana nuklir itu sendiri. Arahan itu dikeluarkan di tengah-tengah latihan bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pada Isnin, kapal pengangkutan pesawat USS Nimitz dan kumpulan penyerangannya menjalankan latihan bersama dengan tentara laut Korea Selatan di perairan Pulau Jeju.